Jadi begini, kalau SOP polisi kan untuk saudaranya meninggal, saudara kandung ya, kemudian orang tua, kemudian istri, anak, itu ada SOP-nya, memang menengok cuma satu kali. Nah itu boleh pilih, apa waktu meninggal, bisa waktu kritis, bisa waktu pemakaman. Nah Ahmad pilihnya yang begitu meninggal dia langsung jenguk ke sana. Jadi begitu dia meninggal jam 8, nah Amarnya kita urus prosesnya. Nah kemudian pada jam 11 berangkat dengan SOP polisi dengan pengawalan ketat ya ke rumah duka. Yang ngabarin pertama Amar soal kabar duka tuh abang atau seperti apa? Oh ya, meninggal itu kan ya kan sebelum meninggal kan kita udah minta izin ya dengan bantuan polisi untuk Amar dipinjamkan handphone. Jadi dia mulai bapaknya kritis itu kan selalu berhubung dengan saya dari pihak bapaknya keluarganya, dan kemudian saya monitor terus menyampaikan ke Amar, ke penyidik, supaya dia diberi HP untuk bisa dia monitor titik-titik sampai meninggal bapak. Sekarang ini kondisinya seperti apa bang? Setelah kemarin kan terpukul banget gitu bang, pas video call juga nangis ketika di pemakaman gitu. Ya, dia tetap bersedih lah, tetap dalam keadaan duka. Lebih banyak dia sekarang dia memberikan doa-doanya ke bapaknya. Dia malam baca Yasin, kemudian sholat tahajud, ya macam-macam, dan puasa juga. Amar tahu Iris datang ke rumah duka dan ke pemakaman nggak bang? Oh saya yang komentarnya bang, mungkin seperti apa bang? Responnya seperti apa bang? Ya, ya berterima kasih. Kemudian ya kita tengok. Ya Iris apa juga lah ya. Ibaratnya bisa lah dia memang karena udah hijrah ya. Ada bisa membedakan mana yang persoalan pribadinya dengan Amar, rumah tangganya dengan hubung keluarganya dengan keluarga Amar. Jadi kita tengok baik juga lah. Karena apa ya mungkin dia paham juga bahwa kan hubung ini kan nggak akan lepas, nggak akan bisa putus dengan pihaknya Amar karena kan dia punya anak. Ya pada waktu dia menyenguk bapaknya itu kan dia nangis meluk bapaknya, kan dia merasa dirinya menyesal sekali. Misal tengah dalam satu dia nggak bisa merawat bapaknya, kemudian dia tidak bisa menghadiri saat-saat detik-detik bapaknya meninggal, kemudian dia kan jumpa cuma udah almarhum aja. Kemudian kan mungkin dia merasa juga dropnya bapak kan berawal dari masalah yang narkoba yang kedua. Berarti bapaknya sebenarnya udah tahu kasusnya yang kedua udah? Yang kedua tahu. Yang ketiga belum. Berarti sampai meninggal pun belum tahu. Belum tahu.